Kapolres Kuburaya AKBP Yani Permana menyebut kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya yang sudah terjadi seminggu terakhir dilakukan dengan sengaja. Sehingga ke depan pencegahan adalah cara paling efektif untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kesadaran dari masyarakat khususnya peladang ataupun non-peladang yang membuang atau membakar dengan sengaja. Karena apa? Nggak mungkin api ini tiba-tiba muncul. Tuh. Makanya kita coba sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi, bahwasanya proses pencegahan itu yang paling ini. Kita rubah mindset sama culture set masyarakat kita. Karena mungkin mereka tidak tahu bahwa 75% wilayah Kabupaten Kuburaya ini adalah gambut dengan kedalaman yang cukup dalam, yaitu antara 0 sampai dengan 25 meter. Artinya apa? Dari 700 ribu hektar wilayah Kabupaten Kuburaya, kalau 75%-nya berarti sudah hampir 500 ribu hektar. Itu merupakan lahan gambut. Kapolres Kuburaya mengajak masyarakat bersama mencegah kebakaran hutan dan lahan agar kualitas udara dan jarak pandang tetap dalam kondisi baik. Doris Pardede, Kompas TV Kuburaya.